Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri sirri fi sirrila allahu asmawal sifati. Saudara dimanapun Anda berada, semoga berbahagia senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki serta kesehatan jasmani dan rohani insyaallah. Saudara, video kali ini kita masih membahas seputar siapa itu Nabi Adam yang sebenarnya atau Adam. Saudara, perlu kita ketahui bahwa yang bernama manusia atau insan yang tercipta dari tanah, air, angin, api, itulah yang disebut Adam. Iya, Adam. Itulah Adam. Tetapi bukan Nabi Adam. Nabi Adam cuma ada satu. Tidak semua Adam itu Nabi. Sedangkan hakikat Adam adalah Muhammad. Artinya, semua manusia atau insan itu adalah Muhammad, tetapi bukan Nabi atau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma ada satu. Saudara, kita akan memperjelas di sini. Kenapa Adam disebut hakikat Muhammad atau Muhammad? Karena Adam berasal dari tanah, air, angin, dan api. Empat unsur. Sedangkan yang empat unsur ini yaitu tanah, air, angin, dan api berasal daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya disebut Adam itu adalah hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya dikatakan Nabi yang pertama adalah Muhammad, dan Nabi juga dan Muhammad juga penutup segala Nabi. Saudara, Muhammad adalah hakikatnya Allah. Sekali lagi, Muhammad adalah hakikatnya Allah. Karena Nur Muhammad berasal daripada Nurullah atau Nur Zat Allah. Inilah yang perlu kita baca di dalam diri kita dan di dalam setiap diri orang. Sekali lagi, inilah yang harus kita baca di dalam diri kita dan di dalam diri setiap orang. Di dalam diri kita dan semua orang ada unsur atau martabat ketuhanan. Seperti yang kita bahas dalam video sebelumnya tentang martabat 7. Tiga martabat ketuhanan dan empat martabat kehambaan. Tetapi empat martabat kehambaan tersebut itu juga terbit
atau berasal daripada martabat ketuhanan. Kalau kita sudah membaca dan memahami hal ini, maka mustahil bagi orang yang beriman menghina, mencaci, membenci sesamanya. Itu sangat mustahil. Kalau kita betul-betul bisa memahami, membaca diri kita dan diri setiap orang. Saudara, bagaimana kita setiap saat menyembah Allah atau Tuhan, sedangkan kita setiap saat juga mencaci, menghina, membenci ciptaannya. Sedangkan di dalam ciptaan itu ada unsur dan martabat pencipta, yaitu martabat ketuhanan. Sama saja kita menghina, mencaci, membenci Tuhan yang kita sembah setiap saat. Disinilah kita tidak sadar, tidak menyadari melakukan kesalahan besar. Kita melakukan kesalahan besar. Kita tidak sadar melakukan kesalahan besar. Kita menyembah Allah setiap saat, sementara ciptaannya kita hina, kita benci, kita caci. Na'udzubillah. Kita tidak sadar melakukan kesalahan besar. Karena apa? Karena ego kita. Kita tidak memahami, tidak bisa membaca diri dan diri setiap orang. Sekali lagi, bagaimana mungkin kita menyembah Allah setiap saat? Di sisi lain juga kita setiap saat menghina, mencaci, membenci ciptaannya. Ingat, di dalam ciptaan itu ada unsur ketuhanan. Ini yang perlu kita ketahui. Saudara, kita jangan malu menuntut ilmu. Jangan pernah malu menuntut ilmu, agar kita tidak tersesat di jalan. Ketahuilah bahwa jika kita tidak mau belajar, suatu saat akan merasakan pedihnya namanya kebodohan. Pasti merasakan. Demikian saudara video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu mawas diri, membaca diri, membaca diri orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.